Meski baru berusia 34 tahun, namun kemunculan Dede Rohana mampu mewarnai panggung politik di Banten, termasuk dalam kontestasi jelang Pilkada Cilegon 2020. Wajah baru wakil Cilegon di DPRD Banten dengan suara terbanyak itu dinilai sebagai milenial cerdas yang sukses dengan berkiprah di dunia usaha dan politik. Secara umum masyarakat yang intelektual itu secara umum memang nggak banyak, ya sekitar hanya 20%. Tapi bisa jadi kayak di Cibubur itu kemarin datanya sampai 40-50% itu di Cibubur itu masyarakat intelek. Jadi orang yang rasional melihatnya. Tapi di kesempatan lain walaupun secara Cilegon 20%, di Ciwan itu cuma hanya 10% ya. Komposisinya kan ada komposisi secara gelondongan Cilegon, tapi kalau kita pecah-pecah ke kesempatan-kesempatan itu beda-beda. Itu kita petakan. Termasuk di sini misalnya pemilih milenial, pemilih pemula. Memang secara gelondongannya kita tahu jumlahnya misalnya 20%. Bersama pemula dengan yang... Pemula. Oh, pemula. Pemula itu memang kita kelompokkan dari mulai... Hal itu dikatakan para tim dan relawan Dede Rohana dalam obrol Mang Fajar bertema Milenial di Panggung Pilkada di kantor Harian Umum Kabar Banten, Rabu 16 Oktober 2019. Dalam diskusi dipandu pimpinan redaksi Kabar Banten Maksuni Hussein, hadir Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Ginanjar dan Direktur Pelaksana Yadi Jaya Santika. Kalau yang lama-lama kan senior semua nih, maka senior itu catatan-catatan ininya masih banyak dan itu kadang-kadang digunakan juga oleh masyarakat ya, digunakan oleh hal-hal politik termasuk masyarakat itu menilai hal-hal seperti itu ya. Terkait gagasan besar apa? Saya keliling ke masyarakat yang paling dikeluhkan satu, memang lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Saya diskusi dengan Pak Wali. Pak Wali, kita itu harus dorong industri padat karya masuk ke Cilegon, kata dia, padat karya itu, saya juga diskusi sama Dinas Penanaman Modal Provinsi ya, memang kendalanya UMK yang tinggi. Nah, ini problem. Nah, problemnya kita ingin dorong padat karya nggak bisa masuk karena UMK tinggi, nggak kebayar. Maka di Balarado di Tangerang pun banyak yang pindah ke Jawa, jadi UMK yang tidak. Nah, maka solusinya saya bilang, Pak, kita dorong padat karya ini yang industri-industri yang home industry yang 100 orang, 200 orang gitu ya, kita dorong.